Tani, selamat sore. Admin kali ini ajak teman-teman untuk hiburan dulu sambil menunggu atau menanti saatnya berbuka puasa, sahabat Tani. Di sini ada pemandangan tuh, sahabat Tani. Nah, di situ itu ada warna kuning, sahabat Tani. Dan di situ ada daun-daun. Itu daun-daun itu adalah daun pepaya, sahabat Tani. Tapi ada yang mencurigakan, sahabat Tani. Di situ ada daun pepaya, tapi buahnya kok kuning-kuning. Yuk kita dekati, sahabat Tani. Ini ada sesuatu yang mencurigakan, sahabat Tani. Kita lihat lebih dekat lagi. Wow, sahabat Tani. Sepertinya ini ada keanehan atau keganjilan, sahabat Tani. Bisa teman-teman lihat, ini pepaya, sahabat Tani. Daun pepaya, tapi kok buahnya agak kuning-kuning seperti itu, sahabat Tani. Nah, di situ juga ada dua, sahabat Tani, ya. Ada yang hijau, ada yang kuning, sahabat Tani. Yuk kita dekati untuk yang lebih dekat lagi, sahabat Tani. Nah, sahabat Tani, sudah semakin dekat, sahabat Tani. Itu sudah semakin jelas, sudah semakin nampak ada pohon pepaya. Ini adalah pohon pepaya, daunnya juga pepaya, sahabat Tani. Tapi buahnya kuning, sahabat Tani, ya. Nah, buahnya kuning dan hijau. Ini langka, sahabat Tani, ya. Ya, kita hiburan dulu, sahabat Tani. Sambil menanti berbuka puasa, sahabat Tani. Ini ada penampakan yang sedikit berbeda dari biasanya, sahabat Tani. Ini ada pepaya, ya. Ini pepaya, daunnya juga pepaya, sahabat Tani. Dan pohonnya juga pepaya. Alhamdulillah cukup unik juga untuk pohonnya, ya. Ini adalah dari tunas sepertinya, sahabat Tani. Itu untuk yang pohon utamanya itu. Terus ini bertunas, kemudian tunasnya ini dirawat dan berbuah, sahabat Tani, ya. Cuma anehnya buahnya kok seperti ini, sahabat Tani, kuning dan juga hijau. Ya, sahabat Tani, ini sangat langka sekali, sahabat Tani. Ada pepaya yang buahnya kuning seperti ini. Dan kalau kuning semua itu umum, tapi ini kuningnya ada dua, sahabat Tani. Kalau misalkan semuanya kuning buahnya, itu sudah umum, sahabat Tani, ya. Atau hijau semua, itu sudah umum. Tapi ini ada warna kuning dan juga ada warna hijau. Wow, sahabat Tani, ini mengherankan sekali. Ini langka, sahabat Tani. Ini tidak biasa, ya. Ini tanaman pepaya, daunnya pepaya. Nah, itu ada pelepah pepaya juga, ya. Ini jelas pepaya ini. Tapi ada buah warna kuning seperti ini. Bentuknya panjang dan tidak ujungnya itu tidak seperti pepaya pada umumnya. Ujungnya itu lebih seperti apa, ya? Opal seperti itu, seperti ujung telur, ya. Kalau pepaya kan ada garisnya 5 itu, ya. Nah, itu. Ini seperti mendekati ke timun atau semangka, sahabat Tani, ya. Cuma ini agak lonjong seperti pepaya California, sahabat Tani, ya. Warnanya aja yang beda, ya. Kalau pepaya California itu kalau mentah itu kulitnya hijau, sahabat Tani, ya. Tapi kalau ini kulitnya warnanya kuning, sahabat Tani, ya. Kuning emas. Apakah mungkin ini adalah pepaya emas? Tapi tidak mungkin, sahabat Tani, ya. Pepaya emas tidak mungkin, tidak ada, ya. Ini ada sesuatu yang ganjil. Kita akan dekati, sahabat Tani. Ya, sahabat Tani, terima kasih sudah menyaksikan hiburan dari Maman Adeje Channel. Ternyata setelah kita dekati, ini adalah buah timun suri, sahabat Tani. Nah, ini buah timun suri. Apakah sahabat Tani percaya? Admin sarankan tidak percaya, ya. Karena ini hanya settingan belaka. Nah,
Ini admin tali di sini. Ini pepaya, terus ini buah timun suri yang admin ikat menggunakan tali rafia seperti ini. Nah, ini adalah buah timun suri asli, timun suri sahabat tani, dan ini buah pepaya asli, dan ini pohon pepaya asli. Yang settingan hanyalah ini timun suri yang digantung ke pohon pepaya. Nah, untuk sebelah sininya juga admin gantung di sini. Oke, sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan hiburan ini. Ini sekedar hiburan saja sambil menanti berbuka puasa. Ya, kita buka lagi sahabat tani. Waduh, jatuh sahabat tani. Nah, jatuh sahabat tani. Oke, sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan. Seperti ini reelnya ya. Ini hanya settingan, ini hanya sebatas untuk hiburan belaka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.